biasanya teman-teman menyebutnya ini pil hitam ajaib. Kenapa jadi dibilang pil hitam ajaib? Karena memang betul-betul reaksinya membuat kita kaget. Kagetnya orang yang stroke saja dalam hitungan 2-3 hari itu bisa berjalan. Makanya bisa disebut pil hitam ajaib. Dia reaksinya sangat cepat sekali. Apalagi hanya sekedar sakit pinggang, nyeri setiap, lututnya sakit, terus itu kram, kebas tangan, kaki, itu sebentar aja. Dalam hitungan hari kami insya Allah berani pastikan itu akan kabur. Penyakitnya akan kabur dengan pil hitam ajaib ini. Yang kena batu ginjal saja batunya keluar. Seperti itu. Jadi ini betul-betul sakti. Sakti. Sate bu ya. Biar tidak terlalu tegang. Terus ada lagi yang namanya kopi bongkar.